Ahmad Dhani disebut punya kembaran asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan, bernama Suki Dhani. Baladewa yang berprofesi sebagai penjual baju itu disebut sangat mirip dengan pentolan Dewa 19, Ahmad Dhani. Dul Jailani bahkan sampai cium tangan sosok pria yang sangat mirip dengan ayahnya itu. Hal itu diketahui dari unggahan Instagram pribadi Suki Dhani yang diunggah belum lama ini. Selain itu, Suki Dhani juga berpesan agar menghubunginya jika Dul Jailani berkunjung ke Banjarmasin. Sebelumnya, media sosial dihebohkan dengan munculnya sosok pria bernama Suki Dhani yang disebut sangat mirip dengan pentolan Dewa 19, Ahmad Dhani. Belum lama ini, pria asal Banjarmasin itu berkesempatan berangkat ke Jakarta untuk memenuhi undangan jadi bintang tamu di salah satu stasiun televisi swasta nasional yang dipandu oleh Raffi Ahmad dan Ruben Onsu. Selama di Jakarta, Suki Dhani sempat berkeliling ke sejumlah tempat diantaranya mengunjungi restoran milik Ahmad Dhani yang berada di kawasan Pondok Indah Jakarta Selatan. Selain itu, Suki Dhani juga berkesempatan menonton langsung konser Dewa 19.